penuh liar itu, penuh tanduran liar gitu anune sampai ambruk dirunduki. Pelemek-pelemek, ambruknya pelemek ya. Ngelosor ki, Mas. Apa sih? Ayo Allah, per Allah, per Allah. Lu kata sih lu kata. Kuning. Kuning. Kata sih kuning. Kenapa? Lu jadi dapet di suka sama. Dek bini gak pakai baju. Mama. Itu. Iya. Baju ya. Diambil ya kata sih yo. Kata sih tutup. Pak ayo. Ayo, mau. Mau. Ayo, kata saya. Makan arep kamu. Ayo manen kates, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masih dengan channelnya S Party 99. Sambil ngelihat kegiatanku pagi ini, yang baru nemuin channel aku jangan lupa subscribe, like, komennya, pencet tombol belnya ya, biar tahu video vlog aku terbaru. Ini aku lagi di kebun, pemirsa. Ini ada pohon. Tadi ada pohon jeruk, pemirsa, dan tumbuh. Terus pohon ubon. Bambuku rimbun banget ini. Di belakang rumahku tuh rimbun banget. Ini ada buah pepaya yang lagi kuning-kuning, harus kita petik, pemirsa. Aku udah ambil galah tadi begini. Sampai moncrot, guys. Ya Allah, kata sih. Ini tak tinggal ngambil reseknya, guys, buat nanti naruh pepayanya, karena moncrot banget kalau dibawain nanti jatuh malah nggak kemakan. Aku ambilkan kresek dulu ya, guys. Ini pohon pepayanya, pemirsa. Banyak banget ini buahnya karena musim penghujan. Biasa musim kemarau pun juga banyak kalau pepaya kayak gini. Ini satunya sampai roboh sendiri karena kebanyakan buah. Tapi ya udah, tak biarin aja. Tuh lihat tuh, ini ada pohon kunir, wit kunir ki, guys. Sebelah iki apa ya? Iki lek mateng enak loh jarinya, manis-manis, tapi aku gak pernah ngerasain sih, cuman jari ini gitu. Buat kue tau bagi jenengnya, guys.
Kiwit pelemi sampai mendoyong yang ngisor. Mergone yang gak keurus. Pokoknya kebun aku ki surgane wong sing dhewe wedhus tangga-tangga aku guys, padang juga kok apa-apa sih tak ndak ning kene. Ya kuwi guys, wis ayo rono nang jero guys. Ambil atas mama. Mana? Mama ambil atas mama. Londot, langsung dimakmai yo. Mami mau kates, ya, ayo. Langsung di blondot, langsung dimakmai ya, ayo. Ayo. Mau, pokoknya ayo kita makan, ya. Jadi blondot, blondot pakai keju kan? Pecah soalnya sih. Satu. Ini kerupuk pepaya. Kates Jawa, kates kampung tadi, blondot nih. Jadi blondot guys. Ini kuduk di langsung sendok ya, sendok. Kalau nggak sendok, kalau dipotong, nggak iso ini, langsung di sendok. Ini tak buang bijinya sih. Biji dua ini terus langsung disendok. Aduh pokoknya langsung disendok gini guys. Tadi si Mas Billy dari Nomi mau katanya ini terlalu mateng, jadi disenggrok langsung put jeblok blondot guys. Ya Allah. Jadi pecah-pecah, terlalu mateng, ini pemirsa guys, langsung dimakan ini, disendok iya. Yang mau silakan merapat ke sini, tapi ini kalau siang ya udah nggak enak, soalnya udah blunder kemana-mana. Monstrot. Ya Allah. Ini biasanya kalau naik musim panas itu manis banget, tapi buat rasanya beda. Entah rasanya dirasakan dulu. Habis ambil kursi dulu. Tak rasakan dulu guys. Burungnya tak kasihkan anak, ini takut enak enggak ya? Udah capek-capek bikin nanti orang gelap bisa ngomongin. Manis kok. Itu manis guys. Ini dibagi. Dibagi loro wae. Soalnya kalau dadaknya siji itu. Itu dadaknya dua. Kecil-kecil ya. Udah jadikan dua, dikasihin bocah kecil dulu ya guys. Si Nomi sama Mas Billy ini masih satu, ini juga blondot loh Ki. Ini mau loncrot Ki tuan banyak Ki, yang harus dibuka Ki. Kalau nggak dibuka lah ke sore nus nggak enak, langsung dimakan nyam nyam nyam. Begitu pemirsa. Tadi aku pengen ngasihin orang, tapi yang ini ada banyak uang tuh. Kayaknya uangnya sih ngapi. Dan blondot-blondot ini nanti pangan baik. Oke guys, ayo kita jam. Mas Billy, Nom, Kilo. Kilo le. Apa? Udah. Udah, ini Mas Billy, Ki. Mbak Nomi, sini. Ini Mbak Nomi, kau nyama. Mau nama. Udah. Makan, mudah-mudahan dimakan ya guys.
kayak bocah-bocah cilik-cilik loro kae. Nanti maem lo ya, diadine lo ya. Oh, jadi. Nggih, ngono lho. Kok iya.